semuanya, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di dalam kebaktian anak di minggu kedua di tahun yang baru, di tahun 2022. Bagaimana kabar kalian semuanya? Lose yakin kalian semua dalam keadaan sehat. Dan pastinya kalian sudah juga membaca aturan di awal ketika sebelum kita masuk di dalam ibadah. Sudah siapkan Alkitab, sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi, sudah menyiapkan persembahan, dan terlebih menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali kebaktian anak kita dengan berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan kami yang telah menjaga kami sampai saat ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh berjumpa di dalam kebaktian anak secara online. Tuhan, sertai setiap anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian anak dari rumah masing-masing. Engkau terus pimpin mereka supaya mereka tetap semangat dalam memuji Tuhan, di dalam juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau sertai sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini, Lose mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian mulia bagi Allah, dan selanjutnya kita akan naikkan lagi pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Terbukalah pintu
silakan duduk kembali teman-teman. Nah, saat ini kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kalian harus duduk yang tertib, duduk yang tenang dan dengarkan cerita firman Tuhan hari ini apa. Dan sebentar kita bisa sharing kepada mama dan papa atau kepada siapapun yang kita temui, oke? Sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Namun sebelumnya kita angkat pujian, biarkanlah anak-anak itu datang. Siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, semua lipat tangannya dan tutup mata. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Kami sekarang Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak kami yang di rumah, ajar mereka untuk duduk tertib, dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Oke ya, kita buka Alkitab kita dari Matius 19 ayat 13 sampai 15 ya. Sini Lose yang akan bacakan. Judul perikopnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Nah teman-teman, kalian lihat gambar berikut ini. Ya, pada gambar 1, begitu banyak orang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ada orang-orang yang sakit, ada juga orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, dan ada juga orang-orang yang hanya ingin duduk dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sibuk melayani orang-orang tersebut. Ya. Sementara Tuhan Yesus sibuk mengajar, datanglah beberapa orang tua sambil menggendong bayi dan membawa anak-anak mereka. Mereka ingin Tuhan Yesus juga memberkati anak-anaknya. Ketika mereka sampai di tempat Tuhan Yesus, para murid melihat mereka dan berkata, pergilah, Yesus sibuk dengan orang-orang dewasa. Dia tidak punya waktu untuk bayi dan anak kecil. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar dan melihat murid-murid mengusir orang-orang tersebut, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti itu. Wah, sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika para orang tua mendengar yang Yesus katakan, mereka gembira, mereka sangat senang. Kemudian mereka datang membawa anak-anak mereka ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, memegang dan memangku anak-anak tersebut. Kemudian meletakkan tangan atasnya dan berdoa dan memberkati mereka. Nah teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun mereka Tuhan Yesus sayangi. Bahkan anak bayi itu juga membutuhkan Tuhan Yesus. Semua orang itu membutuhkan Tuhan. Ya. Mengapa seperti itu? Mengapa semua orang membutuhkan Tuhan Yesus? Ada yang tahu?
Iya, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengasihi kita. Dia datang untuk mati bagi kita. Wah, sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau turun dari surga ya, mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita tidak berdaya tanpa Dia. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan Yesus. Dan kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengajar kita bagaimana percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Ya. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan sangat membutuhkan Tuhan Yesus di setiap waktu, ya. Dia mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami, kembali mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami semua, tidak memandang kami itu orang dewasa, tidak memandang kami itu anak-anak, tapi Tuhan Engkau mengasihi kami semua, dari anak bayi bahkan sampai orang tua, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima sampai saat ini. Kami sungguh bangga ya Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Walaupun Tuhan kami seringkali mendukakan hatimu, kami seringkali mengecewakan hatimu, kami tidak dengar-dengaran akan Engkau, tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami, tidak dengar-dengaran kepada sesama kami. Tetapi Tuhan Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Kami sungguh bangga ya Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 16 ya, yang berbunyi tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Agak sedikit panjang ya, tapi Losa Desi yakin semua anak-anak yang diberkati Tuhan ini pasti bisa menghafal ayat hafalan ini ya. Supaya apa? Kita semua mendapat berkat melalui ayat hafalan ini. Oke? Dan aktivitasnya hari ini adalah sama dengan minggu yang lalu, yaitu membuat atau membeli celengan dan difoto dan kemudian kirim ke Losa kakak kalian masing-masing. Oke? Ya. Nah, bagaimana? Kita tadi sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan kalian bisa berikan lewat celengan yang kalian buat sendiri. Ya, yang kalian buat sendiri, taruh di situ persembahannya. Sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Teman-teman, Losa mau ucapkan ya, selamat ulang tahun
buat kalian semua yang sepanjang minggu ini akan berhari ulang tahun. Happy birthday ya buat kalian semuanya. Tetap sehat selalu dan tetap jadi anak yang takut akan Tuhan dan tetap setia membaca firman Tuhan. Go Bible Go. Jangan lupa itu. Karena pastinya nanti kita akan dapat rewardnya seperti tahun yang lalu. Dapat banyak pin ya. Dan kalian sudah semuanya sudah foto pin-pin Alkitabnya. Wah, kalian hebat. Terima kasih ya teman-teman. Dan minggu depan jangan lupa hadir lagi di dalam kebaktian anak secara online. Jadi siapkan hati kalian, diri kalian di jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi sudah bangun dan kalian datang ikut bersama-sama di dalam kebaktian anak. Oke? Okay? Nah, terima kasih juga buat kalian. Masa tidak lupa mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah tetap setia menghafal ayat ya. Terima kasih buat kalian semua. Dan tetap semangat, yang lain juga tetap semangat. Pertahankan semangat kalian untuk hafal ayat. Jadi jangan lupa, jangan kalah dong sama teman-teman yang lain. Dan aktivitasnya jangan lupa dibuat ya, aktivitas yang sudah dibagikan oleh Lause tadi ya, yang dalam firman Tuhan, yang tadi terakhir dalam firman Tuhan. Oke, lakukan ya teman-teman. Mari saat ini kita akan menutup kebaktian anak kita di hari ini. Mari semua kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan kami. Tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan. Engkau urapi persembahan ini ya Tuhan supaya bisa dipakai nantinya dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Dan Engkau juga sertai, jaga lindungilah kedua orang tua kami. Di dalam mereka juga menjaga kami, mencari nafkah untuk kebutuhan kami. Engkau terus beri kesehatan, peliharalah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Engkau juga terus memelihara mereka, beri kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga tetap setia ikut kebaktian anak dan juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada mama dan papa. Dan juga Tuhan terus memberikan mereka pertolongan di dalam sekolah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan juga untuk minggu depan supaya kami tetap juga semangat di dalam mengikuti kebaktian anak secara online. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau terus jaga pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 136 bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia. Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 kepada Tuhan, ayat 1. Bahwasannya bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik kasih setianya. Bahwasannya Mazmur 136 ayat 1. Kasih setianya. Bersyukurlah
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya bersyukurlah kepada Tuhan untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Joy, joy, joy.